Berikut adalah momen istimewa ketika Levi Madinda membawa anaknya untuk berlatih bersama tim Persib Bandung. Momen ini ia bagikan melalui akun Instagramnya pada Jumat 8 September 2023. Levi Madinda memposting sejumlah foto yang menampilkan anaknya di Stadion Sidolik. Anak laki-lakinya tampak sangat fokus bermain bola di lapangan tersebut. Levi Madinda dengan penuh perhatian mendampingi dan memberikan arahan kepada sang anak. Dalam keterangan unggahannya, pemain asal Gabon ini menyatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah melihat senyuman di wajah sang putra. Ia juga merasa bersyukur atas energi positif yang selalu didapatkannya. Sepertinya sang anak menjadi salah satu sumber motivasi dalam perjalanan karier Levi Madinda, termasuk dalam perjalanan bersama Persib Bandung. Unggahan ini langsung mendapatkan banyak komentar dari para penggemar Persib yang disebut sebagai Bobotoh. Para Bobotoh berharap kehadiran sang anak di Kota Kembang dapat memberikan semangat tambahan bagi Levi Madinda dalam bermain bersama Persib Bandung. Mereka bahkan menyebut sang putra sebagai penerus yang potensial. Tidak hanya itu, beberapa Bobotoh lain sangat berharap agar Levi Madinda tidak hanya menjadi pemain pinjaman sementara di Persib Bandung. Levi Madinda bergabung dengan tim ini dengan status pinjaman selama 5 bulan dari klub Malaysia, Johor Darul Takzim atau JDT. JDT meminjamkan pemain ini hingga bulan Desember 2023, kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, Kamis 20 Juli 2023.